Okay guys, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Kita nak update yang pasal pembiakan ikan laga, menternak ikan laga. So sekarang ikan laga saya dah bertelur dah. Cuma kita tak sempat nak rakam masa dia belik tu. Okay, nampak betina dah ada dekat situ. Betina dah ada dekat situ, jantan pun tengah busy susun telur. Okay, dia susun telur dah. Dia dekat-dekat dengan buih tu. Okay, so sekarang kita dah boleh alihkan betina ni tempat lain lah. Sebab supaya nanti jantan akan jaga telur ni sampai anak dia menetas. Sarang ni yang kat bawah tu, telur semua ada dekat bawah. Cara dia lepaskan telur ikan laga ni, dia belit tau. Jantan akan belit betina, lepas tu betina akan lepaskan telur lah. Lepas tu telur akan jatuh kat bawah, jantan akan kutip letak dekat buih macam tu. So sekarang yang ni dah lepas proses lah. Cuma tak sempat nak rakam, okay, sekarang dia tengah busy jaga. So betina yang tu kita boleh bawa keluar. So biar jantan je jaga sampai anak dia menetas. Kita nak sawut betina tadi, kita bawa keluar. Betina ni kita bawa keluar. Okay, kita lagi letak tempat kawan-kawan dia yang lain. So kalau kita nak buat lagi sekali, nak buat lagi semula kan, kita biarkan dalam 3 atau 4 bulan lebih kurang macam tu. Tengok pada kita, penjagaan kita, kita bagi dia makan sampai perut dia dah betul-betul naik dah macam dah berisi, baru kita boleh buat lagi sekali. Selalu dalam masa dah 3-4 bulan lah. Okay, yang paling penting makanan dia kena cukup lah. Seloknya kita bagi jentik-jentik lah, jentik-jentik ataupun cacing merah tu. Kalau tak ada benda tu pun boleh juga kita nak bagi pellet, cuma pellet ni kurang sikit lah. Tapi selalu bagi jentik antara makanan hidup, benda macam tu lah. Memang badan ikan lagi cepat naik lah. So kita balik ke tempat tadi. So sekarang kita dah asingkan betina. Jantan pun busy menjaga telur dia, jaga telur-telur anak-anak dia. Cara proses yang tadi tu kita dah bagi, akan letak telur dekat buih dan nanti akan menetas lah. So yang air korang yang nampak ni, kita ada, sebelum kita buat ni, okay, kita ada letak daun ketapang sikit. Lepas tu kita biarkan dulu. Lepas tu baru kita masukkan ikan lah. Tak guna antiklorin. Saya kalau buat ikan ke apa memang tak pernah guna antiklorin lah. Walaupun sendiri ada jual, walaupun ada jual, kita tak pakai antiklorin sebab kita pakai garam biru sahaja. Sebelum nak beta, nak ternak ikan laga ni, pastikan sebelum buat dia, korang kena buat air dia dulu. Sebelum nak masukkan sama-sama tu, buat air barulah. Yang paling penting anak dia memang nak kena jaga tu. Misalnya esok lusa ke macam tu dia dah menetas, setiap hari ni macam dia dah lepas telur, patutnya hari ni ke korang dah boleh start cari dia punya makanan lah. Standby apa-apa. Nak ikan laga ni lepas menetas lah, selalu dia punya kurang 2 hari ke macam tu, umur dia dah 2 hari ke atas, dia akan start berenang, dia jalan-jalan semua. Dia nak makan benda hidup sahaja, okay? Dia tak makan pellet. Anak ikan laga yang baru menetas yang umur 2-3 hari macam tu, memang dia takkan makan pellet lah. Sebab dia jenis nak menangkap lah. Orang panggil lah ikan laga, nama pun ikan laga. So dia akan pergi sap-sap macam tu lah. Dia pergi tengok benda-benda, dia kejar-kejar, dia macam tu lah. So korang kena carilah macam kutu air ke artemia, macam cara nak buat kutu air. Korang boleh tengok video yang sebelum ni juga, dah ada ajar dah. So korang boleh tengok balik semula. Misalnya lah kalau korang tak ada dua benda tu, nak bagi microwave boleh. Microwave ada cara dia nak bagi. Kita kena bilas dulu tau. Sauk penapis paling kecil kan, pakai penapis paling kecil, paling halus gila kan. Lepas tu kita bilas dengan air pipe, sampai betul-betul hilang dia warna putih, hilang dia minyak, baru kita boleh bagilah. Kita tak boleh bagi terus taruh dalam tu. Memang air akan naik minyak lah. So apa-apa pun kita tunggu lepas dah menetas ni. Lepas tu baru kita borak yang lain pula. Start penjagaan dia apa semua. Paling penting korang standby makanan dia dulu. So korang nak bagi cadangan video lain pun boleh bagi tahu. Okay, bye-bye.